Oke teman-teman, di sini gue sudah siapin satu video. Oke, setelah kita lihat videonya kita akan baca komentarnya, coy. Oke, seperti biasa. Sabar. Ini curahan hati aku. Terima kasih kalau kamu mendengarkan sampai habis. Gua sudah ceritain semuanya. Ini video lama ya, Cok. Ini video pas putus sama Rek, kalau nggak salah. Oke, komennya kita baca, Cok. Dih, si Fiksana malah nyalahin Tuhan. Aku netizen, aku diam. Dah, bahas Min, dasar Fiksana. Ini, Cok, jangan dibaca, Cok. Bahaya, nanti kalian lihat aja nanti. Rasanya pengen ku blazing duet. Pen BO. Wow, wow, wow. Gara-gara R7 dia jadi milih Balbon. Dasar flakon. Karena dia tukang feeder. Sok sedih lu goblok. Skillnya Fiksana kick dajjal, bisa menghidupkan orang mati. Au au au. Penyesalan selalu datang belakangan setelah nikmat yang duluan. Benar gak sih? Benar gak sih? Komen aja, Cok. Fiksana gak dapat buff ya gitu. Fiksana tolol. Emang Fiksana kenapa, Cok, dengan si mbak ini kan? Kalau ada yang tahu jelaskan, Cok. Balmon lagi OP. Emang Balmon lagi OP. Setiap skill duanya itu semakin lama kena semakin damage-nya bertambah, coy. Gak suka Fiksana, ngapain di like? Akunnya Listi hilang ya? Nggak hilang. Dia sudah ke privasi lagi. Lagunya berisik. Goblok, yang penting udah pernah. Balbon korban MPL. Bane lukar. Ups, keskip. Air mata perempuan memang melemahkan. Nggak. Gua gak peduli, Cok. Udah tahu Aldo stacknya Max, kau tetap aja keliling solo pakai Angela. Sekali tembrok hilang, coy. Balon gak tuh. Dikasih Kagura maunya Hilda. Suruh pick Odette malah Fiksana. Gua tahu. Tapi gua be aja sih, gak ada ngaruhnya buat hidup gua. Nah ini netizen, Cok. Yang benar tuh. Dia gak komen yang jelek-jelek. Dia cuma naruh suaranya seperti ini. Supaya dia menjadi, ya kalian bisa tiru lah dia. Jadi orang biasa-biasa tanpa urusi hidup orang lain. Soalnya Balmon sekarang meta, bukan Aluka. Bener juga, Cok. Iki karo rek aing. Lu cantik sih tapi rela bagi-bagi. Nah, bukan komen gua sih. Udah basi Fiksana. Bacot.
Kita lihat lagi komen di atas, cek. Oh, udah habis. Oke, kalau mau kalian melihat dia sudah enggak, dia sudah enggak privasi loh. Cuma kasihan di postingan terakhirnya Mbak ini. Ya, you know lah, 94.000 komentar. Padahal dia balas-balas, aku tadi tidur ngiler enggak sayang. Ijo ciciks. Peceks. Buah apa yang kulitnya kuning di dalamnya pisang? Anjir, apa ini, Cok? Alger. Mau kayak gimana pun, cici dulu apa sekarang selagi itu benar suka semua. Gue jadi ngeri, anjir. Ini orang komen gak ada akhlak loh. Padahal biasa aja loh. Kalian lihat ya, dari hampir semua komen, Cok, dibalas sama mbaknya. Berarti mbaknya baik loh, tidak cuek orang. Kalian bisa lihat, walaupun yang kebawah enggak, mungkin enggak kebaca, Cok. Yang kan yang di atas yang terbaru. Enggak sih, coba lihat tuh. Oh iya, enggak. Yang di bawah yang terbaru. Yang dia ini kan tidak dibalas mungkin karena ya waktu di privasi jadi gak ada yang balas. Ini seminggu sebelum kejadian, Cok. Jadi mungkin dia sempat balas. Oke, teman-teman, mungkin dari komen-komennya ada yang suka atau kalian lihat namanya. Nah, ini ada satu lagi. Cocok sama Erik, sama-sama busuk. Cocok. Gak boleh disebut, Cok. Papa bolo-bolo, mama bolo-bolo. Listi Chan Pokemon Open BO. Masya Allah. Boleh jelek sih orang sudah. Sadar gak sih kalian? Kalian juga perempuan, namanya orang. Ada hilafnya manusia di dunia nih. Gak ada yang sempurna. Apa patas kalian menyebut Cek Listi kayak gitu? Apa mulut kalian gak pernah di sekolahin? Cek Listi juga manusia biasa yang juga bisa membuat kesalahan apapun. Celisti juga ciptaan Tuhan seperti kita. Tolong, walau Celisti salah, kalian juga perempuan dan juga punya harga diri. Dan setidaknya mulut kalian sekotor itu segampangnya bilang Oke, ini orang benar, Cok. Gua kasih jempol buat ini orang. Dia sadar karena kita semua ini manusia. Ini gak boleh dicontoh di bawahnya, Cok. Oke, segitu dulu mungkin. Ini kalian bisa lihat IG-nya mbaknya ini. Gue peduli sama mbaknya karena mbaknya itu gak cuek lah sama orang. Oke, terima kasih. Bye-bye.